Halo, saudara-saudara sekalian. Hello. Yes, Laura. Hello. Hello, ladies and gentlemen. Hello, Alex. Hello. Edwin, please switch off Hi, Alex. Your mic and your webcam. Yes, do you hear me? Hello? Can we start? Yes, we can start now. Hello. Yes, let's start. Okay, ladies and gentlemen, my name is Alexey Sukhodoyev. I'm one of member boards of Skyway Capital. Hello, teman-teman. Nama saya Alex Sukado. Saya adalah salah satu member yang ada di Skyway. I want to say thanks to all people that succeed to join this Russian webinar room. Saya ingin berterima kasih karena teman-teman sudah mau join di grup Rusia untuk webinar. Of course, in future times, we will do this webinar in English webinar room, but we should start from something. Tentunya nanti berikut-berikut kita akan buat jadwal untuk adakan webinar lagi, tapi kita akan pikirkan lagi nanti. You can give me a question, for example, why we start now Indonesian webinars? Teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kenapa kita memulai webinar. Untuk pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh Alex. Because and at the reason of exhibition that will be since 29 March to 1 April to 1st April in Jakarta. You can see this site. Hello, Laura. Laura, okay. Offline. Maybe I will continue. Okay. Okay. The 29th March, we will have exhibition, and of course we will participate in it because. Indonesian market for Skyway is very big and huge market. Oke, jadi tanggal 29 Maret sampai tanggal 1 April kita akan pameran di Jakarta dan ini sangat penting bagi perkembangan pasar di Indonesia. I can give you an example of launching, for example, of first Philippines targeted projects of Skyway. Hello, Laura, Edwin, are you here?
Yes, Edwin, switch on, yes, please, Edwin, your earphones because we have echo. Okay. How about this? Pansus. Pansus. Silakan. Excuse us, please, ladies and gentlemen, but it is first testing webinar in Indonesia. That is why we can have some technical problems. Hello. Yes, Laura, are you here? Laura. Laura. Hello? Alex, can Hello. You hear me? Yes, Laura, I hear you. Hello, very, Alex? Very good. Hello. Oh, okay then. Sorry for bad signal. So it's kind of a disconnection. Okay, do you hear can me you now? Can you continue now? Yes. Okay, great. Can you ask, please, auditory, is it a good voice of my speech and of your speech? Yes. For teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ditanya sekarang karena Alex siap menjawabnya. Alex, maybe you can give about Philippine or something kind of like I hear about that, but because the connection is not good, so. It's kind of I can hear you well. Okay. Can you repeat what you speak before? Okay. When we participated in a Trans 2016 exhibition in Berlin, we got acquainted with Philippines representatives. So, do you think the Philippines will join the Skyway? Laura, translate, please. Hello. Hello. Oh, okay. Hello. Teman-teman, hello. Hello, I hear you. I hear you clearly. Hello. Oh, I hear you. I hear you. Hello. Hello. Alex, I can hear you well. Could you please hello? Could you please tell me once more? Hello. Yes, do you hear me clearly now? Clearly now. Okay, it's clearly now. Okay. In September of 2016, we participated in exhibition of Inatrans in Berlin. And there we met a delegation of Philippines. Okay. Pada bulan September 2016, teman-teman, Skyway Team mengadakan acara di Berlin dan di sana mereka bertemu dengan partisipan dari delegasi dari Filipina. And they decided very quickly to cooperate with Skyway because it is only one solution of their transport problems.
Dan mereka pada saat itu juga langsung memutuskan untuk join dengan Skyway karena Skyway menyelesaikan masalah transportasi mereka. They were searching around 2 days for solution like Skyway for implementation of transport technology, and when they found our stand, they told that they can go back home. Mereka sudah mencari-cari kemana-mana untuk mengatasi masalah transportasi mereka, lalu mereka bertemu dengan Skyway dan mereka merasa tenang dan mereka bisa kembali ke Filipina. It was representatives of one of strongest electric power corporation in Philippines, one of oldest. Dan mereka akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang sudah berdiri lama di Filipina dan sudah berdiri kuat di sana, dan mereka akan bekerja sama dengan perusahaan transportasi ini. And after 1 week, Victor Baburin, deputy of Mr. Yunitsky and director for development of Skyway Technologies companies. Dan setelah satu minggu, Victor Baburin dan juga Mr. Yunitsky Anatoly, setelah satu minggu kemudian, Victor began to cooperate immediately by email messages and by Skype discussions with Philippines representatives. Dan setelah satu minggu itu, Victor mulai berhubungan terus dengan orang-orang yang dari Filipina, representasi perwakilan dari Filipina ini. And in November, we saw the first test of Unibike, our light transport technology. Dan pada saat bulan November itu, mereka juga ikut melihat bagaimana Unibike direpresentasikan di Belarusia. So you can find in YouTube their review, video review, their representatives of this corporation are telling about Skyway implementation in Philippines and all over the world. Dan juga teman-teman bisa lihat di YouTube dan juga di berita-berita yang ada di YouTube itu tentang bagaimana Filipina begitu atraktif untuk menggunakan Skyway. And you know the real life, the surface and structure of a country, your islands country is very common like Philippines in Indonesia. Tahukah teman-teman kalau negara Indonesia ini sangat mirip dengan Filipina? So that is why we are waiting for very big interest for Skyway stand in Indonesia in Jakarta exhibition. Karena itu kita sangat menanti-nanti nanti pada saat tanggal 29 Maret di eksibisi di Jakarta ini, bagaimana reaksi dari orang-orang Indonesia pada saat melihat Skyway. Because it will be like in a trance, but now Asian in a trance. Itu seperti modelnya seperti Innotrans, akan tetapi ini dibuat di diberi nama ASEAN Innotrans. And a little bit later, we will announce where will be situated our stand and how can you find it at this exhibition. We invite you, all of you, to this exhibition. Tim Skyway mengundang teman-teman sekalian para investor untuk bergabung nanti pada saat eksibisi nanti tanggal 29 Maret untuk melihat bagaimana mereka merepresentasikan tentang Skyway dan keuntungan-keuntungannya. And of course our stand was the most popular in Berlin because we are crowd investing scheme development company.
Tentunya KW ini sangat terkenal di Berlin karena melakukan crowd investing, melakukan yang seperti kita lakukan sekarang ini, teman-teman, mengajak investor-investor yang lain untuk supaya membeli atau berinvestasi di Skyway. And I can tell you that you are under your leaders, Edvinsor, Laura, and the other leaders, you are just beginning the process of development of Skyway in your country. Dan kita-kita ini, teman-teman, kita harus bangga karena kita ini adalah orang-orang pertama yang di Indonesia yang percaya dengan Skyway dan berinvestasi pada Skyway. And of course, our aim of these webinars is to help as too much as it possible to develop business of Skyway in your country. Dan tentunya dengan adanya webinar ini, teman-teman, kita akan lebih terbantukan untuk supaya lebih mengeksplorasikan atau mencari investor-investor yang lain untuk supaya bisa ikut join dengan Skyway. You saw that I joined your Facebook chat and it was not occasionally. I'm ready to help you to answer your questions, and if some questions I cannot answer, I will ask head company top management. Jadi teman-teman bisa lihat kalau Alex sendiri juga ikut join dengan grup kita, di mana dia siap membantu apapun pertanyaan dari teman-teman kepada Skyway. Tetapi jika seumpama ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, dia akan tanyakan ke kantor pusat. Firstly, you should be really motivated, and you should you personally trust completely in company development and in realization of our project. Tentunya teman-teman sendiri dalam mencari para investor harus benar-benar termotivasi dan percaya pada perusahaan Skyway sendiri. Sehingga apa yang teman-teman katakan nanti pada para investor itu juga salah satu yang mendukung bagaimana Skyway bisa berdiri dan juga bisa terus maju. With a great pleasure, I will do presentation for all people who will assist at hotel near exhibition place in Jakarta. It will be very soon. Dan juga nanti akan ada teman-teman yang akan membantu di Jakarta, teman-teman mereka maksudnya akan membantu di Jakarta, dan itu akan diberitakan dengan segera. And please press plus in our chat room who really trust in our company and who are ready to develop it very strongly, all our Indonesia. Teman-teman bisa mendukung dengan mengklik plus dan lain sebagainya, atau mengklik like dan lain sebagainya untuk mendukung grup Skyway ini. Because you know, when I began to develop this project 3 years ago, it didn't exist anything that we can see now. Karena pada saat dia mulai proyek ini 3 tahun yang lalu, tidak terlihat seperti sekarang para investor. Tapi saat ini teman-teman bisa melihat dengan banyaknya para investor yang ikut bergabung. No engineering center, no Ekotechnopark, and only Anatoly Yunitsky was the first worker of Skyway Technologies companies. Karena para pekerja-pekerja yang ada di Skyway ini adalah orang-orang yang terbaik, insinyur-insinyur terbaik, di mana Anatoly sendiri yang memimpinnya. Now the quantity of people who works in office of head company increased till more than 200 people. Sekarang mereka mencari orang-orang yang mau bekerja di kantor pusat dengan lebih dari, karena sebelumnya 200 orang yang bekerja, sekarang mereka pengen mencari lebih banyak lagi untuk yang bisa bekerja dan bergabung di kantor pusat.
We have more than four floors of places of office places for engineers, designers, and other workers of main office. Di kantor pusat mereka, mereka mempunyai empat lantai di mana mereka sediakan khusus untuk para engineer dan juga orang-orang yang akan bekerja di Skyway untuk membantu membantu untuk memperbesar Skyway, untuk memajukan Skyway. More than more than 2,000 square meters of production place for realization of our rolling stocks, unibikes, unibuses, and high-speed transportation technologies. Saat ini nih mereka sedang mempersiapkan untuk unibike dan juga highway transportation. And of course, Eka Technopark, which we are financing now. Dan tentunya saat ini yang sudah pasti adalah Eco Technopark yang saat ini mereka lagi membangun. I can tell you for sure, for my sure that in this year we can finish the possibility of finance of head company. Dan dia bisa Alex sendiri mengatakan secara khusus dia merasa yakin bahwa akhir tahun ini semuanya akan terselesaikan untuk masalah finance. And now briefly I will tell you the most important news that we had previous weeks that will show that I am telling the real truth. Alex, can you please say it again? And, and now I will tell you the most important news. Sekarang saya akan memberitakan kalian satu berita yang penting. That will show that I am really telling the truth, that we can finish the possibility of financement of head company this year. Dan sekali lagi dia pengen bilang bahwa untuk masalah keuangan, masalah finance akan diselesaikan pada tahun ini. Sehingga kemungkinan besar crowd investing sudah tidak lagi dijalankan untuk tahun ini. Karena akan masuk IPO tahun 2018. My first point, you know that in the end of December, Mr. Yunitsky and Viktor Baburin have visited India to have some discussions with Minister of Transportation and investment serious groups. Dan tahun kemarin, tahun Desember kemarin, Viktor Baburin dan juga Mr. Anatoly sudah bertemu pihak representatif dari India dan sudah mereka sudah menandatangani kontrak. And now, for example, in January, not very late from this month, we had seen the agreement with one of India state, Jharkhand, for the great sum, 296 million dollars. Dan pada bulan Januari ini mereka bertemu dengan Jharkhand dan mereka sudah tekan kontrak dana yang sudah dikeluarkan sekitar 200 juta miliar dolar. Not milliard, but millions. Millions, okay, sorry. About 1 billion, approximately. Okay, okay, sekitar 200 juta dolar. But billion, of course, we will have, but later. Tentunya dalam bentuk miliar akan terwujud, tapi mungkin nanti. Okay, it's just beginning for India market, but it's very strong beginning, I think, because not occasionally this state was chosen. Karena dengan adanya India ini, walaupun memang mereka hanya
sekitar 200 juta, tapi itu adalah satu permulaan yang sangat baik sekali. Because just realize how the state can change and how the level of life can rise up when the skyway will enter in the state. Dan teman-teman sendiri bisa membayangkan bagaimana akan ada perubahan sistem dan juga perubahan level dari kehidupan di mana saat skyway memasuki kondisi di India. And it's also very serious state of mineral resources. More than 40% of mineral resources of India are situated there. Dan lebih dari sekitar 40% dari mineral resources. Resource dari India itu sudah siap untuk mereka pakai untuk membangun skyway. And India plans to create their own transport strategy based on skyway technology, and it's just the projects for testing. Dan mereka India sudah benar-benar siap untuk mentransfer transportasi yang mereka saat ini untuk diubah ke skyway. But in this year, we are waiting to receive first payments of this contract. Dan awal tahun ini kita sudah menunggu pembayaran dari kontrak pertama dari India. And for example, what is 15% of $1 billion? Sebagai contohnya, mereka akan menerima 15% dari $1 juta. It's one of possibility of closing finance of head company this year, like I told you. Dan itu adalah salah satu kesempatan besar di mana seperti yang tadi dia bilang mereka tidak akan lagi kemungkinan masalah finance mereka akan terselesaikan di tahun ini dengan adanya India masuk dan taken contract. And since this event, I can tell you that the final countdown just started for Skyway technology, for possibility of finance in head company. Dan dia bisa bilang pada saat ini dia bisa menghitung mundur di mana keuangan dari head company, dari kantor pusat sendiri sudah mulai ada perbaikan sehingga dia sangat yakin untuk akhir tahun ini tidak akan ada lagi crash testing. Of course, no one knows when we will have the finish of possibility of finance in head company. Walaupun orang-orang di kantor pusat pun mereka tidak ada yang tahu kapan kira-kira akan terselesaikan masalah keuangan yang ada di kantor pusat. But it can really be happened, for example, after beginning of process of certification, for example, in autumn or in winter of this year. Dan itu mungkin saja bisa terjadi mungkin pada saat autumn atau saat musim dingin, bisa saja terjadi masalah penyelesaian dari keuangan tersebut. And it is just one user and only beginning of points of proof of my statement that we can close finance this year, theoretically, potentially. Dan salah satu berita yang bisa dia kasih tahu atau dia ceritakan tentang bagaimana kenapa dia bisa yakin bahwa masalah keuangan akan terselesaikan di tahun ini. 1 week ago, the stage changed. Satu minggu yang lalu. Now we have the 9th stage, and we are moving to 10th stage.
Kita sekarang sudah sampai di stage 9. And as you know, totally we have 15 stages. Seperti yang teman-teman tahu, kita harus mencapai sampai pada stage 15. So it rests just about 5 stages, and it can move very fastly, more fastly than previous years. Dan seperti yang teman-teman lihat, kita tersisa sekitar 6 stage lagi untuk menyelesaikan proyek itu. Dan ini akan maju terus secara cepat yang akan terjadi di tahun ini. The total income for Indonesia is about $20,000 per month. And write me please in chat in which sum we can increase, for example, the next month. Maybe it will be doubled. Maybe it will be tripled. Write please. Dan mungkin saja dengan adanya eksibisi di Indonesia ini, yang biasanya dari Indonesia bisa menyumbang sekitar 20 ribu, mungkin dia akan lebih naik lagi, double atau bisa jadi triple dari pemasukan yang ada. Don't hesitate, please write in chat. And I want to tell you. Yes. Silakan, dan teman-teman silakan ketik atau chat bersama chat dengan Alex. And I want to tell you some things about Hyperloop. Dan saat ini dia pengen bilang kepada teman-teman sesuatu tentang Hyperloop. Don't be afraid with they are our competitors. Jangan khawatir dengan kompetitor kita Hyperloop. They just built 500 meters of testing site, and I am not sure in safety of this test site. Mereka baru saja membangun 500 meter untuk mengetes Hyperloop tersebut. Sedangkan kita, seperti yang tadi dia bilang, dia sudah untuk Unibike, mereka membangun 2 kilometer. And I'm not sure in reality of agreements in different countries and with different governments. Dan dia tidak yakin dengan adanya Hyperloop akan didukung oleh pemerintah yang lain atau negara-negara yang lain. I'm not sure in a stable technical base of researchers in creating Hyperloop technology. Dan dia sendiri tidak yakin kalau teknologi dari Hyperloop itu stabil dalam because I'm not a only marketer selling guy, I'm also engineer. Karena saya bukan saja sebagai seorang marketing, tetapi saya juga seorang insinyur. But I'm totally sure in technology of Skyway. Tapi saya sangat like yakin engineer. Dengan teknologi Skyway. Sebagai insinyur, saya sangat yakin dengan teknologi Skyway. And that is why first people who joined us were simple engineers, science people, teachers, etc. And they were Russians. Dan banyak orang yang di Rusia yang sudah join dengan Skyway, entah itu guru, pemerintahan dan lain sebagainya, mereka sudah banyak yang mereka sudah join dan mempercayakan Skyway. And now the time has come for Indonesian people. Dan sekarang adalah waktunya untuk orang Indonesia. It's a real possibility to change your life completely. Dan ini adalah satu kenyataan di mana kita bisa mengubah hidup kita. And I will tell you some more arguments for promoting of Skyway technology. Dan dia Alex akan memberitahukan bagaimana cara-cara untuk mempromosikan Skyway. You see these two men, they are Arabians. Kalian bisa melihat dua orang
sedang berbicara. Yes. How do you think? What is their position? Kalian lihat bagaimana posisi mereka? For example, at left you can see Ala Al-Shaykh. He is owner of Wenger Group. Bagian kiri kalian bisa melihat itu adalah Ala Al-Shaykh. Al-Shaykh. Dia adalah seorang pemimpin. Can you please tell again? He is owner of Wenger Group Companies. Dia adalah seorang pemimpin dari Wenger Group perusahaan company. He attracted more than $300 million in previous project. Dia punya 300 miliar dolar project. Not miliar, million. Oh, okay. 300 juta dolar project. Laura wants a lot Skyway to attract $1 billion. Hello? Yes. Sorry for wrong translate. Yes, his aim is to be consultant and to organize discussions and contacts, the working contacts to attract investment in our technology. Dan dia sudah menjadi salah satu yang mendukung Skyway teknologi. At right, you can see Abdul Rahim Naike. Bagian kiri kalian bisa melihat itu adalah Abdullah Himnaikin. You can find some info about this person. He is very serious government person in Arabian countries. Dan kalian bisa melihat, mencari tahu tentang dia. Dia adalah seorang yang serius di bagian pemerintahan di Arab. And his position is General Secretary of Chamber of Commerce of Agriculture of all Arabian countries. It's Federation of Chambers. Dan dia adalah seorang yang sangat penting yang memegang posisi penting di hampir di seluruh negara Arab. You see the third person it's Gamal Morsi in right of image. Kalian bisa melihat bagian kanan itu adalah Gamal Morsi. Gamal Morsi. And it's him who organized with our European leader, František Soller, contacts with these Arabian representatives. Dan dia yang mewakili, dia adalah yang, dia berada di Eropa, dia adalah mewakili representatif dari Arab yang menghandle tentang masalah solar. And I can tell you that a lot of businessmen are waiting for a few months and for a few years for visit of these persons, Abdul Rahim Naki and Ala Al-Shaykh. Dan dia sendiri bisa memberikan satu keyakinan di mana orang-orang hebat ini join dengan Skyway dan merasa yakin bahwa Skyway adalah perusahaan yang solid. And they came by their planes from Arabian countries to little city comparing with Arabian countries named Minsk. Can you please call again? And they came from Arabian countries
Kita datang ke Arabia country, negara kan, Arabia. To little city comparing with cities of Arabian countries named Minsk. Dan sedikit membandingkan Siberia dengan juga Minsk. And it was real honest, not only for us to discuss with them, but of all Belarusia. Dan kita mempunyai suatu pembicaraan serius mengenai Belarusia juga, mengenai Eco Technopark tersebut. And I was really totally shocked. Dan aku pada saat mendengar sedikit shock. When Abdul Rahim Naki began to ask non-waiting questions to Anatoly Yunitskiy. Dan pada saat dia mendengar Abdullah bertanya kepada Anatoly Yunitskiy mengenai his principal question was how do you see your company in 20 future years? Abdullah bertanya kepada Yunitskiy, bagaimana kamu bisa melihat masa depan dari perusahaan kamu 25 tahun ke depan? Mr. Yunitskiy, not thinking very long time, asked that it will be greatest corporation in the world with greatest capitalization. Dan saat itu juga Mr. Yunitskiy langsung menjawab bahwa Skyway adalah perusahaan yang akan menjadi perusahaan yang besar di bidang transportasi. We will do targeted projects all over the world, and Transnet will spread too much quickly when internet. Could you please tell again? We will do a lot of targeted projects all over the world. Kita akan melakukan banyak-banyak project. And Transnet will develop more quickly when internet did it. Dan juga Transnet akan akan memproduksi lebih banyak lagi project-project yang mereka sudah rencanakan. And after that, Ala Al-Shaykh asked, what is your aim? What is your mission? Dan kemudian pada saat itu Abdullah bertanya, apa tujuanmu? Apa misimu? And also with some pauses, Yunitskiy asked answered very quickly. Dan juga Yunitskiy langsung saat itu juga menjawab. Ala, you know, I want to save our planet to next generations. Abdullah, kamu tahu tidak, saya ingin menyelamatkan generasi-generasi yang ada di planet ini, generasi yang berikutnya. I'm feeling the responsibility that I can change the ecological situation in the world. Dan saya, Anatoly, merasa bertanggung jawab untuk merubah situasi dari ekologi sistem yang ada di dunia ini. And our children and grandchildren will smell a pure air. Dan anak-anak kita serta cucu-cucu kita akan menghirup udara yang segar. They will drink pure water and they will walk around green forests. Dan kita akan meminum air yang segar dan kita akan menikmati padang hijau yang indah. And Ala Al-Shayr was also very impressed what Yunitskiy told the technology. Dan juga pada saat itu juga Abdullah sangat merasa terkesima dengan apa yang Anatoly katakan. How to move from deserts to green paradise, green forests. Bagaimana pindah dari padang gurun
dari Padang Gurun dan pergi ke padang rumput yang hijau dan yang indah. How to change the soil and do from dead soil good soil. Can you please tell again? How to change the soil? How to move from deserts, dead soil? Bagaimana caranya pindah dari padang gurun? And to change it to green paradise, green forest. Dan bagaimana untuk mengubahnya menjadi padang rumput yang hijau? And Alai Shair was really impressed by this statement. Dan juga Al Shair atau Abdullah ini sangat terkesima dengan apa yang Anatoli katakan. He saw the test site, etc. He saw the production place. Hello? 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 Hello. Laura. Sorry, my friends, for technical problems, but we just begin for Indonesian webinars. Hello, I will change Laura. Okay. When she online, I will go out. Mohon maaf teman-teman karena ini baru pertama kali di Indonesia kita melakukan webinar ini. Hey Laura, are you here? Hello. Sorry for disconnection. Hello. Yes, no problem. No problem. Okay, I'm back okay, now. Let's continue. And after visiting test site, production place, so our plant, Mr. Ala and Mr. Abdul Rahim Naki decided that they will develop for sure our project in all Arabian countries. Dan setelah melihat proyek-proyek yang dari Skyway ini dan mereka sendiri mencobanya, mereka merasa yakin untuk Arab akan ikut serta dalam mendukung atau menggunakan Skyway ini. We have plans to construct Eco Technopark also in Arabian countries, but later. Dan kita juga mempunyai planning untuk membangun Eco Technopark di Arab, tetapi itu nanti akan dikerjakan, bukan sekarang. And also our present serious partners Abdul Rahim Naki and Ala Al Shair are planning to use Skyway technology to form all strategy of transportation for Arabian countries. Dan Abdullah sendiri sudah mengatakan bahwa untuk semua jenis transportasi yang ada di Arab, mereka secara serius akan menggunakan Skyway sebagai transportasi utama mereka. And you know, Arabian countries, it's not only United Arab Emirates, it's not only Qatar, it's not five or four countries. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Emirat Arab bukan hanya Qatar saja atau hanya lima negara saja, tapi itu adalah negara-negara yang besar. It's a unity of countries, and also Abdul Rahim Naki told about plans of construction of our Skyway in between Saudi Arabia and Egypt.
Dan Abdullah sendiri sudah membuat planning bahwa mereka akan membangun mulai dari Arabia Selatan sampai ke Mesir, Egypt, di mana semua yang berhubungan dengan Arabian mereka akan menggunakan skyway transportasi. And you remembered my phrase about Philippines that they sent email after 1 week with cooperation. Apakah kalian ingat seperti yang tadi saya katakan bahwa setelah satu minggu pertemuan mereka dengan Filipin, mereka orang Filipin langsung meng-email kepada pihak Skyway. And after one day of living Minsk, our Arabian partners has sent email. Setelah satu hari mereka meninggalkan Arabia atau Minsk, ternyata satu hari setelah itu sudah ada email yang masuk. That we are now talking with one of international Arabian banks about investment of several billions. Dan dari Arabian setelah email itu masuk mengatakan bahwa ada satu bank yang besar yang ada di Arabia yang akan ikut untuk menginvestasi di Skyway ini beberapa juta. Yes, beberapa here juta billions. Dollar. Here not millions, billions. Okay, okay. Oh, sorry for this. Okay, beberapa miliar dolar. Of course, it is not 1 month for 1 week development of events. Dan tentu saja bukan hanya satu bulan atau satu minggu saja untuk mengadakan kegiatan ini. But this year we can agree with investment and receive a part of them and or all of them. Dan mereka berjanji kemungkinan besar dalam tahun ini seluruh Arabia, seluruh kontrak untuk negara-negara yang ada di Arabia mereka akan tekan kontrak sudah. Jadi mulai sekitar tahun ini. I can tell that it is second phase of final countdown. Dan saya sendiri bisa mengatakan ini adalah bagian kedua dari menghitung mundur untuk masalah finance, untuk penyelesaian masalah finance mereka. After 3 days of their visit, Viktor Baburin has flight to Dubai. Dan setelah 3 hari, Viktor Baburin telah terbang ke Dubai. To see how the process will be organized and which contacts will he receive during his business trip in Dubai. Kita akan menerima berita mengenai bagaimana proses transaksi yang terjadi di sana, progres perkembangan apa yang terjadi di sana untuk kelanjutan dari masalah keseriusan dari transportasi ini. Nanti akan diberitakan. He participated in closed events and meetings organized by Abdul Rahim Naki and Ala Al-Shaykh. Dan juga Victor terlibat atau memberikan dukungan untuk masalah presentasi yang ada di Dubai. And Victor appreciated the work and the preparation of contacts very high value. Dan Victor sangat bersyukur dan berterima kasih untuk nilai investasi yang sangat tinggi dari Arab. That is why I can tell you that Mr. Yunitsky, like a general constructor, decided to cooperate without questions with our Arabian partners. Could you please a little bit more slowly? And I can tell you that Mr. Yunitsky has decided with any hesitation. Bahwa Mr. Yunitsky sudah memutuskan
to cooperate with our Arabian partners. Dan untuk memutuskan untuk bekerja sama dengan partner di Arabia. And now all their experience will be in development of our project also. Di mana semua pengalaman itu akan didedikasikan untuk mengatasi atau menyelesaikan proyek-proyek yang dibutuhkan di Arab. So now you heard about the second way of possibility of closing of financement in this year. Sekarang teman-teman sudah melihat hal kedua di mana dia yakin bahwa tahun ini masalah finance dari Skyway akan terselesaikan. I repeat one more time that the final countdown just began. Dan saya mengulang lagi sekali lagi di mana hitung mundur akan dilakukan sekarang. What's about Australia, for example? Mari teman-teman kita lihat bagaimana dengan Australia. You should know that previous year we began cooperation with Rothhook. Seperti yang teman-teman lihat, kita sudah bekerja sama, sudah menandatangani kerjasama dengan Rothhook. It's ex-minister Ministry of Transportation Development of South Australia. Could you please tell again? It's ex-Ministry of Transportation, Development and Infrastructure of South Australia. Rothhook ini pernah mengerjakan Australia Selatan untuk masalah transportasi. Mereka pernah mengerjakan segala jenis transportasi yang ada di Australia Selatan. And of course, during this exhibition, we are planning to discuss with your ministers of your country. Dan tentu saja pada saat mereka datang ke Indonesia, mereka akan membicarakan dengan pemerintah kita. With serious investors and investors group of Indonesia. Dan mereka akan bertemu dengan investor-investor serius yang ada di Indonesia. And few weeks ago, we had a delegation of serious regulator, person who is responsible for all regulation of all transportation for whole Australia. Dan beberapa waktu yang lalu mereka bertemu dengan salah satu pemimpin atau seorang yang penting, yang sangat penting di Australia yang untuk berhubungan dengan transportasi. He noted the development of Skyway project and appreciated it very strongly. Could you please tell again? Hello? He appreciated very strongly the development of Skyway project. Dan dari pihak Australia sangat menghargai bagaimana project dari Skyway ini. And he is a very serious government person of Australia. Dan dia adalah seorang yang sangat penting dalam pemerintahan di Australia. So, in this case, with this agreement of a man who is responsible for all regulation of all transportation for of Australia. Jadi di sini kita sudah berhubungan dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang hebat yang akan menangani Australia. It will be more simple for Rothhook to attract as too much as it possible investment for Australian targeted projects. Di mana Rothhook ini akan sangat memudahkan mereka untuk mengatasi proyek yang ada di Australia. And you know, it is third way of possibility of closing of finance this year. Seperti yang kalian ketahui, ini adalah alasan ketiga di mana tahun ini semua permasalahan finance akan terselesaikan.
What's about Russia? What about Russia? Lalu bagaimana dengan Rusia? We started this project, Russian people. We are very risky people. Kita memulai proyek ini dari orang-orang Rusia. But we didn't start yet targeted projects in Russia. Tapi kita tidak memulai target ini di Rusia. But 23rd March, we will have delegations of one of regions. It's my region, Chelyabinsk region. Tapi nanti pada tanggal 25 Maret ini, kita akan menerima perwakilan dari regional Chelyabinsk regional. Maybe you heard the meteorite has fallen 2 years ago. Mungkin kalau teman-teman melihat di Google dan lain sebagainya, di sana itu tempat di mana meteor jatuh 2 tahun yang lalu. In November, we signed agreement, investment agreement for three targeted projects in Chelyabinsk and Ural region. Di mana kita akan menerima proyek dari Celebian ini. We signed agreement for three targeted projects in Chelyabinsk region. Di mana mereka akan menyetujui proyek-proyek yang akan dibuat di Celebian regional. And now, after a half of year, we will have a visit of delegation of Chelyabinsk region, and it is it will be real. Real exclusive visit. Dan mereka datang untuk dengan kunjungan yang sangat eksklusif untuk bertemu dengan pihak dari Skyway, di mana mereka akan membicarakan proyek dalam 6 bulan yang lalu untuk membicarakan proyek ini. And you will see surprise during this visit at Ekatekna Park. I don't know what will be, but I can only suppose. Dia hanya menebak kemungkinan besar dari pihak dari pihak Eropa akan join nanti di Rusia. My idea is that maybe Unibike will be launched, city passenger transportation. Dan proyek mengenai Unibike akan di launch pada tahun ini untuk dua atau tiga ini penumpang. Unibus, I'm sorry, Unibus. Oh, City I'm sorry, passenger Unibus. Transportation. Okay, untuk 30 orang transportasi, namanya Unibus. But I am not sure. I don't know what will be exactly. Tapi saya sendiri tidak yakin pasti tanggalnya berapa. Tanggal berapa itu akan di launch, itu dia belum tahu pasti. Ladies and gentlemen, are you waiting for launching of Unibus? Teman-teman sekalian, saya menunggu untuk launchingnya Unibus ini. Me, of course, I'm waiting because I know for sure that at ECA Festival we will demonstrate another types of unibuses. Dan tentunya saya sangat yakin pada saat EcoFest itu kita akan mendemonstrasikan mengenai unibus ini. And first type of unicar, it's cargo transportation. Dan juga tipe pertama dari kargo yaitu kargo transportasi. And what is cargo transportation? For example, one project in Bolivia. Apa itu kargo transportasi? Contohnya satu kargo di Bolivia can receive back of investment for less than one half of year. Dapat menerima kembali kiriman itu
satu tahun setengah setelah itu. And it could it can be really billions dollars. Dan itu bisa meraup jutaan dolar. Dan itu adalah dividen masa depan kita, keuntungan yang akan kita terima. And what's about transportation of still water, for example, for Russian lakes, for Canadian lakes? Bagaimana dengan transportasi yang ada di Kanada, Sungai Kanada dan lain sebagainya? The economy potential is about now trillion dollars, trillions. Nah, dan now dan sekarang untuk masalah kargo ini sangat menguntungkan sekali dan sekitar bisa mendapat keuntungan 3 juta dolar. Trillions? Yes, trillions. Hello? Yes, yes. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. And it is also about our potential dividends. Dan itu juga akan menjadi potensi-potensi dari keuntungan-keuntungan yang akan kita terima. So I can continue telling your news about more than 2 hours or 3 hours. Dan kita akan terus menginformasikan kepada teman-teman mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diberikan oleh Skyway. It's also about implementation and beginning of realization of projects in Central Europe, Slovak Republic, Bratislava. Dan ini kita akan membicarakan mengenai komunikasi yang ada di Central Eropa. It's city passenger transportation and touristic transport in High Tatras Mountains region. Dan karena akan dibangun city transportasi dan juga high transportasi yang akan dibangun di sana di Eropa. It's also news about beginning of realization of projects in Uruguay country. Dan juga akan mereka akan segera memberitakan mengenai proyek yang ada di Uruguay. It's cooperation and discussion with Ministry of Transportation of Israel. Dan juga akan membicarakan informasi-informasi yang akan mereka membangun Skyway di Israel. A lot of processes are going now parallelly. Banyak sekali proyek-proyek yang sudah menanti Skyway untuk dibangun di negara-negara mereka. For example, here you can see at right Ministry of Transportation of Israel. It was non-official discussion, and at left. Ini sebagai contohnya, kalian bisa melihat perwakilan dari Israel sendiri yang serius untuk membangun dari Skyway itu, Skyway ini. Ini adalah foto di mana teman-teman. And at left, it's Isaac, one of members of top management of Canada Management Skyway Company. Di mana bagian kiri namanya Isaac, dia adalah top management yang ada di top management Skyway yang ada di Kanada. And how do you think which contact we will receive during this exhibition? Bagaimana teman-teman akan menanggapi Euro exhibition ini? I want to motivate you to assist at this exhibition. It's not so far to go to Jakarta. Dia pengen memotivasi teman-teman untuk eksibisi yang ada di Euro ini. Isn't it? Is it truth?
Hello? Are you ready to go there? Apakah teman-teman siap untuk pergi ke Euro Exhibition? About 10 or 20 people we told about with Laura and Edwin will go to this exhibition, but it is a real small quantity. Okay, then teman-teman seperti Laura dan juga Edwin dan mungkin beberapa teman sekitar 20 orang mungkin bisa join dengan exhibition di Euro. Please just use this chance to discuss personally with Viktor Baburin, with engineers of Skyway, see technology in reality, not real machines, unibuses and unibikes way are now in Minsk. Jadi teman-teman bisa memakai kesempatan ini untuk bertanya-tanya di kepada Victor yang nanti akan ada pertemuan di Jakarta tanggal 23 Maret. Teman-teman pengen tanya apa saja pada pertemuan itu silakan ditanyakan kepada Victor Baburin, di mana dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. But model 1 to 10, scale 1 to 10, and it made a real triumph in Moscow during Moscow Transportation Exhibition in December of previous year. Desember tahun ini di mana proyek-proyek akan dikerjakan sehingga teman-teman bisa melihat-lihat proyek dan juga mungkin ada pertanyaan yang pengen ditanyakan bisa dipikirkan dan juga ditanyakan. We will organize also special presentations for Indonesian investors and we'll answer on all your questions. Dan mereka akan menyiapkan presentasi di Jakarta itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para investor yang pengen menanyakan hal-hal apa saja yang pengen ditanyakan. And at the end of my webinar, I want to tell you examples of investment of network, which potential has network. Dan di akhir dari webinar ini, saya pengen menjelaskan tentang potensi dari bagaimana kita mengembangkan sebuah jaringan. Now, this week, maximum next week, we are waiting for more than $5 million of simple people from our network. Sekitar seminggu, untuk dalam jangka waktu satu minggu ke depan, kita sudah menanti atau menunggu sekitar $5 juta akan yang akan diinvestasi dari jaringan-jaringan kita. $5 million. Can you realize it? $5 juta. Bisakah teman-teman membayangkannya begitu banyak? It's real amazing, I think. And it is potential of our network. Ini sungguh sangat sangat menakjubkan dan ini adalah potensi kita di masa depan. These people I know personally and I know how they began their development of business of Skyway. Di mana saya tahu orang-orang yang awal mula memulai untuk menginvestasi di saham Skyway ini. They assisted firstly at webinars. Dengan menggunakan webinar ini akan sangat terbantukan sekali buat teman-teman untuk menjaring banyak investor. And now you see we just started to do Indonesian webinars and it's really good news. Dan saat ini kita sudah memulai webinar Indonesia dan ini sungguh sangat berita yang hebat untuk kita memulainya. After that, we organized first conferences, real conferences, and see face-to-face to all these people in different cities of Europe. Setelah kita
mereka maksudnya bertemu dengan wajah face to face, orang-orang yang ada di Eropa. Sekarang mereka sendiri bisa mengadakan webinar ini, bisa langsung bertemu dengan orang-orang di luar, tidak langsung bertemu muka dan muka. And after two or three conferences, after their visit to Eke Technopark, now we are ready to invest more than $5 million. Dan setelah dua atau tiga konferensi yang mereka ikuti dan mereka pergi ke Eke Technopark dan mereka melihat, sekarang mereka sudah merasa yakin untuk menginvest lebih dari $5 million. And you know, it is a real simple process. We can duplicate it in Indonesia. Dan ini adalah cara yang sangat mudah, cara sangat sederhana, dan kita bisa mengimplementasikan di Indonesia. We are ready to organize webinars and to assist at conference if you will do it. Dan dengan menggunakan webinar ini, kita bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara sekalian dalam mengembangkan jaringan dari jaringan yang teman-teman punya. But you should real promise, not for me, but for you personally, that you will accelerate as too much as it possible in development of Skyway in Indonesia. Tetapi untuk mengadakan webinar ini, teman-teman harus serius dan harus sungguh-sungguh untuk supaya bisa ikut join di webinar ini, sehingga mereka pun juga dapat memberikan, dapat melangsungkan webinar ini secara serius untuk membantu teman-teman. Contohnya dari menaikkan jumlah orang-orang yang ikut untuk join di webinar ini, minimal 50 orang. Now in total, every month, not every month, but every week, we are increasing in different times, and we grow every day. Dan sekarang tidak dihitung bulan, tapi setiap minggu Skyway terus bertumbuh dengan investor-investor yang serius pengen mempercayakan Skyway. I mean total attraction of investment of Skyway Capital, of course. Dan dia menjamin teman-teman dengan sangat yakin, jangan ragu untuk berinvestasi di Skyway. In more than 190 countries we are presented now. Lebih dari 190 negara yang mereka mewakili para investor yang ikut berinvestasi di Skyway. Of course, in some countries you can find only two or three investors, and in some countries several hundreds, thousands investors. Tentunya mungkin teman-teman bisa lihat mungkin di beberapa negara tertentu hanya satu atau dua investor, tetapi di negara-negara beberapa negara yang lain bisa sampai ratusan orang yang ikut berinvestasi. And it's your life, it's your choice, and it's your future role in Skyway, which you can choose or not choose now. Di mana teman-teman bisa memutuskan sendiri bagaimana untungnya kita berinvestasi di Skyway, dan teman-teman juga bisa mengembangkan bagaimana untungnya teman-teman mengembangkan jaringan yang ada di Skyway ini. All people who are now doing some management processes in Skyway Capital began from simple investors, and your market of Indonesia is not strongly developed and busy now. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di mana untuk membangun satu investasi itu dimulai dari yang kecil-kecil, dan Indonesia diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan lagi investor-investor yang di mana yang memang kita bisa membangun kepercayaan dari orang-orang Indonesia untuk berinvestasi di Skyway. And be sure, if you will wait for something, someone will enter this market and will develop Indonesia market of Skyway. Dan teman-teman
pada saat menjelaskan kepada investor harus membuat mereka yakin untuk mereka sendiri pun juga mampu mengembangkan jaringan mereka setelah mereka ikut berinvestasi di Skyway. And let's note in the paper the aim to attract more people in the webinar. Of course, we will do English webinar room, because webinar is first steps of development of your structures. Tentunya mereka juga mempunyai planning untuk membuat webinar dalam bentuk bahasa Inggris, di mana webinar ini adalah dasar struktur utama di mana bisa mengembangkan struktur jaringan dari Skyway itu sendiri. You know, today I told you only news. I didn't tell anything about futurology and vision of Skyway. Tahu tidak teman-teman, hari ini saya hanya memberitakan tentang berita-berita tentang Skyway, belum tentang teknologinya. And was you impressed by this news? I hope yes. Dan dia berharap kita bisa merasa senang dengan apa yang dia sudah sampaikan mengenai berita-berita yang ada di Skyway ini. That is why every week or twice per week, not twice per week, but twice per month, we will do such webinars. Karena itu dia berharap kalau bisa dalam waktu dua kali sebulan itu kita bisa adakan webinar. This webinar was recorded and everyone will receive a link of video recording of webinar. Di mana dia akan mengirimkan link di mana webinar ini sedang direcord dan teman-teman akan menerima link tentang webinar ini. In future webinar, I will invite, I will try to invite deputy director of Skyway Technologies companies. Di mana nanti pertemuan berikut dia akan mengundang deputi direktur dari Skyway Company. And Viktor Baburin will tell you in his perfect English, because his English is too much better than my than mine. Dan Viktor Baburin akan menjelaskan dengan secara lebih baik lagi karena bahasa Inggrisnya sangat baik sekali, di mana tidak sebanding dengan yang saya punya. About all processes which are going now inside head company, about which we can tell, which are not secret. Di mana di kantor pusat pun ini bukanlah suatu rahasia, di mana beliau mempunyai bahasa Inggris yang sangat baik dan akan bisa merepresentasikan dengan cara yang lebih baik nanti. And be sure you will be more and more motivated when this webinar. Dan Anda harus yakin nanti pada saat pertemuan berikut Anda harus lebih termotivasi untuk mengikuti webinar ini, untuk supaya Anda bisa lebih semangat lagi dengan mendapatkan berita-berita yang ada di Skyway. Please remember how much internet projects were developed in Indonesia. How much hypes and scams were in Indonesia market of internet projects? Di mana teman-teman harus menggunakan internet project di mana seperti Skype dan Facebook dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan itu untuk mengembangkan jaringan dan membuat Skyway semakin lebih besar lagi. Please find all these people. Tell them about Skyway. Because Skyway is developed now for 3 years and it will be developed for 50 years, 60 years. Karena Skyway akan terus berkembang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan seterusnya dia akan terus berkembang. Kalau ketemu orang, katakan tentang Skyway, jangan ragu-ragu. Karena Skyway adalah yang terbaik untuk bidang transportasi. I know vision of Skyway development for 15 and 50 years, and you should be sure that we will continue.
after final of possibility of financement in Eke Technopark. Dan teman-teman sendiri nanti bisa akan melihat kenyataan yang ada nanti di Eko Technopark itu seperti apa. Jadi teman-teman jangan ragu dan khawatir mengenai project Skyway ini. Please take all these risky people and you know about which projects I am telling. I will not name these projects, but you know which projects are. Jadi teman-teman jangan takut untuk membawa orang-orang untuk join dengan Skyway, tetapi harus merasa yakin. Jika mereka tidak merasa yakin, teman-teman harus memberikan keyakinan kepada mereka untuk join dengan Skyway. Because I saw where halls real full of hundreds and thousands of people which other projects organized and Skyway can organize more. Di mana Skyway bisa mengorganisir ratusan sampai ribuan orang untuk menghandle dari para menghandle keuntungan-keuntungan yang akan didapat atau dari menghandle investor-investor yang ada. And our main differences difference for these projects that we are real projects and we don't promise we are doing. Kita tidak memberikan janji, tetapi kita melakukannya. Kita langsung melaksanakannya. We are making reality and we are saving the world for our next future generations. Karena kita mengerjakannya secara real. Dan juga apa yang kita kerjakan hari ini, kita kerjakan untuk generasi-generasi berikut kita dan mereka bisa menikmati masa depan yang cerah. It's very strong ideology. It's very strong idea. Ini adalah teknologi yang sangat kuat dan teknologi ide yang sangat kuat juga. And of course, it is a huge commercialization and capitalization of our corporation. Dan tentu saja Skyway adalah sebuah transportasi yang besar dan juga akan memakan kapitalisasi yang sangat besar sekali. That is why I will give you quote of my friend and partner Sergey Anatolyevich Sibirykov. Di mana saya akan memberikan quotes sebuah quotes dari orang terkemuka yang ada di Rusia, Sergey Anatolyevich Sibirykov. Sergey Anatolyevich Sibirykov. Yes, for sure you will know this man, but we should find also Russian translator for him because he don't know English, but he is real experienced in Skyway. Tentunya mereka akan mencari translator untuk English translate karena di mana Sergey tidak bisa bahasa Inggris, tetapi dia sangat mengerti teknologi tentang Skyway. Okay, his quote. When someone asked about dividends, how much dividends will I receive? Jika seseorang bertanya kepada kamu, berapa banyak dividen yang akan saya terima? He answered like this and I'm totally agreed with him. Dan dia langsung menjawab dan sekitar 10 orang langsung menyetujuinya. So you know, it exists a very famous Russian word. Kalian tahu mobil terkenal Ford? Много. So many. Много. So many. This is very fast and very simple answer to this question, but it's real truth. Itu sangat simpel sekali, tapi itu adalah suatu kenyataan. So these people who are joined us in this Russian webinar room and has passed a very difficult way to dan jika ada beberapa orang yang bertanya
untuk ikut bergabung di Skyway. To understand Russian language, just write me please in chat. Dan juga bagaimana untuk mengerti bahasa Rusia, segera chat Alex untuk bertanya apa artinya, karena Alex akan membantunya. How many people you will invite in next webinar to have information from CEO, one of CEO of Skyway Technologies, Viktor Baburin? Viktor Baburin selaku CEO akan juga ikut membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Don't be shame, just write. 3, 4, 5, 10. Jangan malu, tulis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 10 pertanyaan, mereka akan menjawabnya. Yes, my friends, I'm waiting. Just write in the chat now. Mari teman-teman, kasihkan pertanyaan yang pengen teman-teman tanya, dan mereka akan menjawabnya. And all people which will see in record this webinar, just answer in your head for this question also. Teman-teman bisa, jika mau bertanya, bisa bertanya. Dia akan coba untuk menjawabnya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Thank you for webinar. Thank you, Laura. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan webinar. Terima kasih buat saya juga. And now I'm ready to answer your questions. Okay, sekarang teman-teman, Alex siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Alex, yes. I already see in the room chat, and they say the now they're really sure about Skyway. Okay. The project of Skyway, about the news that you gave. Okay. And they feel like they more motivated, and they think that they think that this is one of good opportunity of them to develop the network. And they said thank you for you for giving them an information. And there's one question from Sister Z. Yes. She asking you about, how about IPO? What kind of mechanism will be regulation that have to they follow? Yes, okay. We had a mechanism for example, ICO. It's international standard certification of our corporation. Mereka mereka akan mengikuti standar sertifikasi dari perusahaan mereka. Untuk Sister C, mereka akan mengikuti standar dari regulasi dari standar perusahaan mereka. We also received the international number of shares, which you can find in internet. Di mana teman-teman bisa lihat isin code, itu juga termasuk dari project mechanism, di mana mereka akan memasuki nomor-nomor yang ada di certification itu, adalah nomor-nomor yang teman-teman bisa lihat bahwa itu now we are going to a process of certification of our rolling stocks and of our technology. Di mana sekarang mereka sudah masuk di proses sertifikasi untuk proyek-proyek mereka, contohnya untuk proyek yang rolling stock dan lain sebagainya, mereka sudah masuk dalam proses sertifikasi. These are all processes which have some stages, and we understand how to do it and we realized it, isn't it? Dan juga di mana kita sudah semakin dekat pada penyelesaian proyek-proyek ini, di mana kita setelah selesai kita akan memasuki IPO. So when we will develop our network of targeted projects,
Hello. So when we will develop our network of targeted projects of Skyway? Jadi ketika kita membangun project dari Skyway ini, membangun jaringan untuk mendukung project Skyway ini. After commercialization and capitalization, and we are really not far from this process. Dan setelah melalui proses komersil dan juga kapitalisasi, kita sudah semakin dekat untuk masuk di IPO. Setelah semua itu selesai, kita akan memasuki IPO. We will begin IPO process. Kita akan mulai proses IPO. It doesn't exist any limits to do this for us. Dan itu menurut proyek yang mereka buat itu akan ada batas di mana mereka akan segera memasuki IPO. Seperti yang tadi dia sudah bilang. But it's better to make a IPO process with a huge capitalization and commercialization than, for example, to make a IPO with empty profit of company. Di mana setelah proyek-proyek ini sukses dan juga semuanya dapat berjalan, IPO akan teman-teman tidak akan membutuhkan IPO lagi karena teman-teman akan menerima dividen-dividen yang sangat menguntungkan. And the most important. Alex, this is an. Yes. This is another question about IPO. They say that is it the company sure that IPO will be happen at 2018? It was like supposing. Maybe in this date we will have. Maybe later. I will give you one example. Dia bilang, Alex bilang, mungkin bisa terjadi di tahun 2018 atau bisa juga tidak. Tetapi dia memberikan satu penjelasan, satu contoh. Amazon.com with Chief Jeff Bezos went to IPO. Went. Amazon.com with Chief Jeff Bezos went to IPO process after 5 years of development. Di mana mereka bekerja sama dengan Amazon.com, di mana itu salah satu proses yang mereka akan lalui untuk mendukung Skyway ini untuk dalam penyelesaian kemungkinan besar IPO ini akan terjadi di tahun 2018. But for example, Apple has gone after more than 20 years. Tapi bisa juga contoh Apple, perusahaan Apple bisa juga dia setelah sukses setelah 20 tahun. Dia mulai setelah 20 tahun baru proses IPO itu berjalan dengan sangat baik. But which company now have the most bigger capitalization? And which shareholders of which company are more happy? Tetapi dia mau bilang di mana satu company itu dia mempunyai banyak investor or investor banyak-banyak orang yang mendukung, di situ IPO akan berlangsung dengan sangat cepat dan dengan adanya IPO ini akan terwujud lebih cepat dengan ada banyaknya investor yang mendukung mereka. So I can tell you that the most important thing is interest to our assets and shares in future from very serious people. Dan dia pengen kasih tahu bahwa aset serius yang dipunyai aset saham yang serius yang dipunyai oleh Skyway ini dia pengen berbagi dengan kita para investor. And I can tell you that our Arabian partners are also interested in shares. Can you please tell again? And I can tell you that our Arabian partners are also very interested to receive shares.
Dan juga dia bisa mengatakan bahwa partner mereka, Ray-Ban, di mana yang mendukung untuk saham-saham yang ada ini. And they understand totally the value of our assets. Dan itu adalah banyak total yang kita punya di Skyway, aset-aset berharga yang kita punya yang Skyway miliki. And we are planning also. We are planning also to form our interior exchange based on blockchain. Dan mereka untuk menangani IPO ini, mereka akan menggunakan blockchain di mana sebagai konversi mata uang yang akan terjadi nanti di proses IPO. So IPO will be by plans, but it doesn't influence on your dividends very strongly. Jadi dia pengen bilang bahwa IPO tidak akan mempengaruhi dengan penerimaan dividen kita. Jadi dividen bisa akan diterima jika proyek mereka sudah dimulai. And it is one of one of principal questions which people are asking in the beginning. You can ask this question to Viktor Baburin also. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, IPO dan dividen, untuk lebih yakin teman-teman nanti bisa bertanya di Viktor Baburin pada saat pertemuan nanti di Jakarta pada JI Expo. Not Jakarta, tapi satu hal yang, at webinar also. Oke, at webinar kalian bisa chatting langsung, bisa tulis pertanyaan-pertanyaan kepada Viktor nanti pada saat webinar. Mungkin setelah 2 minggu dari setelah ini. Yes, other questions. So they say that so for sure that IPO is doesn't affect on our dividend, right? Yes. Only capitalization so when, and commercialization. IPO it's process which company can do when the company will understand that the time has come. Okay. So they say that very thank you. This understanding will make their more motivation to find any investor, because when Skyway get a project, the investor will accept the dividend, and it's really a great guarantee for the investor. So they said that it's really great project, and they will be motivate more. Okay, it's amazing. Thank you, ladies and gentlemen. And we are telling, save Skyway, build Skyway and save a planet. And give the road to Transnet. Teman-teman, terima kasih buat perhatian teman-teman. Silakan memperluas jaringan teman-teman, dan mari kita bangun suatu planet yang lebih baik lagi di kemudian hari. Thank you, my friends. Say, thank you very much. Thank you very much, Mr. Alex. We will meet again. They say that thank you very much for the information that you gave us today. I hope it will be many views of video recording of this webinar, and I will check you. Okay, then. Alex bilang dia akan lihat, dia akan kirim link-linknya, dan dia akan lihat progres kemudian dari link-link yang akan dia berikan. Apakah ada progres peningkatan dari network jaringan yang teman-teman punya atau tidak? Thank you. And Laura, tell me please, what will be in Indonesia language, build Skyway and save the planet? In Indonesian, say it like this. Bangun Skyway
Ban Skyway. Dan Skyway. Dan tolong dan pelihara sorry sorry no, tolong dan pelihara negeri kita. Selamatkan. Ban Skyway. Bangun Skyway. Bangun Skyway. Bangun Skyway. Bangun Skyway. Dan selamatkan planet kita. Selamatkan planet kita. Planet dan planet kita. Oke. Ban Skyway dan Iharan Planeten Planetitan. No, time, like that. It's okay. Okay. You should call Bangun Skyway. Bangun okay, Skyway. Okay, you will write me at next webinar. Okay, I will write you and then you will read it. That. Okay. Thank you, ladies and gentlemen, for your webinar. Goodbye. Okay. Thank you.